Kementerian Ketenagakerjaan menilai Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Formula Penghitungan Upah Minimum mengalami perubahan dibandingkan dengan Cipta Kerja, di mana pengubahan substansi terkait ketentuan upah minimum ini diatur dalam Pasal 88C, 88D, dan 88F. Dalam paparannya pada sosialisasi Perpu 2 Tahun 2022, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggora Putri menjelaskan bahwa hal yang baru dalam pengaturan kenaikan upah tersebut ialah mengenai rumus yang digunakan untuk menentukan besaran kenaikan upah. Setidaknya, terdapat tiga variabel yang menjadi komposisi dalam kenaikan upah minimum, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang lebih lanjut lewat peraturan pemerintah. Adapun dalam waktu dekat PP 36 tahun 2021 yang menjadi rujukan formula kenaikan upah sejak tahun lalu otomatis akan direvisi menyesuaikan perpu tersebut. Kemudian mengenai pengaturan upah yang berubah yakni adanya kewenangan pemerintah dalam menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berada dalam hal terjadi keadaan tertentu. Perubahan tadi sebenarnya perubahan itu yang tadi barusan tiga ya sebelumnya dua alidaya dan upah itu ada lima isu perubahan ya di dalam Perpu ini yang berubah lebih baik daripada yang lain cipta kerja tapi ini fundamental sekali ya sangat berarti ya kemudian yang berikutnya ketentuan lain dalam Perpu Nomor Dua tahun 2022 terkait substansi ketenagakerjaan kerjaan selain ketentuan pasal-pasal yang diubah. Perpu Cipta Kerja ini juga memuat substansi ketenaga kerjaan, ketenaga kerjaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya seperti PKWT, kemudian eh, waktu kerja dan waktu istirahat, kemudian PHK dan pesangon, lalu jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain.